Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Haizop, apa kabar? Semoga kabar baik ya guys. Oke guys, berjumpa lagi nih bersama Neng Mimin. Kali ini Neng Mimin punya kabar berita dari si cantik Haiko Panderpeken, yang dimana kali ini si cantik Haiko ini udah dapet project baru loh guys. Tapi sedikit kecewa ya guys, karena proyek kali ini Koko tuh enggak bareng sama Abang Azob. Melainkan kali ini Azob main di sinetron yang berbeda dengan Haiko Panderpeken. Nah, penasaran dengan kelanjutannya? Mari kita simak pembahasannya berikut ini ya guys. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru saja bergabung dan baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan nih dengan berita terupdate dan terbaru dari channel ini. Terima kasih. Belgia ini kini sudah mendapatkan project baru lagi. Nah, project baru Haiko kali ini berjudul Carmilla guys. Namun di sini Haiko bakalan bermain sinetron ini bersama Axel Matthew. Dan Haiko juga bakalan beradu acting nih bersama Rizky Satria Jambi. Di sinetron ini, Haiko Panderpeken ini berperan sebagai pemeran utama, yang dimana Haiko bakalan memerankan tokoh bernama Carmilla. Sinetron garapan Sinemart ini ternyata sudah mulai syuting nih sejak beberapa waktu lalu ya guys. Nah, sebelumnya sinetron berjudul Carmilla ini masih dirahasiakan siapa pemainnya. Namun kini sinetron ini pun sudah mempublikasikan siapa saja yang bakalan bermain dalam sinetron tersebut. Salah satunya adalah si cantik Haiko Panderpeken. Namun di sini sepertinya fans setia Haizop ini sedikit kecewa nih guys. Pasalnya Haiko Panderpeken ini tidak satu sinetron lagi bersama si Abang Azob. Padahal kan dulu sempat digadang-gadang bahwa si cantik Haiko ini bakalan bermain sinetron Carmilla dan dengan dipasangkan bersama Rangga Azob dan juga Kaisar Hito. Namun nyatanya sinetron ini tidak menggandeng Rangga Azob ya guys, melainkan sinetron ini hanya menggandeng Haiko Panderpeken dan juga artis pemeran lainnya. Jika Haiko Panderpeken disibukkan dengan sinetron yang berjudul Carmilla, nyatanya di sini Rangga Azob juga sedang disibukkan nih dengan project web series atau mini series yang bakalan tayang di video.com. Nah, meskipun mereka berdua tidak satu frame lagi, mari kita doakan yang terbaik ya guys untuk pasangan Haiko Panderpeken dan juga Rangga Azob ini. Dan tidak ada yang tidak mungkin bahwa Rangga Azob bakalan main sinetron bersama Haiko ya guys. Nah, cukup sampai di sini dulu ya. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.